warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Febriana, saya dari kelas 10 IPA 1. Ingin membuat tugas prakarya untuk membuat es mangga dari buah dan juga keripik pisang. Bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pisang adalah, yang pertama ada pisang yang masih mentah, gula pasir, sedikit garam, parutan, dan juga baskom. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengupas dari pisang dari kulit. Lebihnya seperti ini. Kalau sudah terus mana, nanti kita akan cuci. Kalau semuanya dipotong, sekarang tinggal cuci deh. Selanjutnya kita larutkan garam dengan air hangat. Garamnya cukup 1 sendok makan saja ya. Kita aduk, putar. Kalau sudah larut, sekarang kita parut buah pisangnya. Ini buah pisang yang pertama. Mari kita parut. Ini harus hati-hati, soalnya ini pisangnya tajam banget. Tusuk kita dikit-dikit. Kurang lebihnya kayak gini, dan ntar kita tunggu aja kitanya udah selesai.
Setelah semuanya telah dipotong, sekarang kita tiriskan supaya mengurangi kadar airnya. Sekarang punya kita goreng menggunakan api sedang ya. Panas sekali ini. Kalau sudah warnanya tepat kemasan, kita angkat, tiriskan. Bukannya kencang sih lo. Sekarang kita larutkan gula pasir sebanyak 300 ml. Nanti kental ya. Jangan lupa. Ini juga mau dicangkir. Air gula yang tadi udah dilarutin dituangin ke dalam kepitnya. Sekarang tinggal kita goreng. Nah, setelah udah tiris, udah jadi, udah siap disajikan. Wow, mungkin ini gulanya kebanyakan. Help me. Sudah 3. Wow, sangat kering. Gurih sekali ini, manis, enak.
Coba ya, coba di rumah bikin. Terima kasih.